Apa itu black hole atau lubang hitam? Apakah benar black hole bisa menyedot benda-benda yang berada di sekitarnya? Pertanyaan terkait black hole dijawab oleh Profesor Dr. Thomas Jamaluddin, MSc, Gemon Astrofisika Astronomi, yang sempat menjabat sebagai Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN sebelum LAPAN dilebur dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dijelaskan olehnya, black hole adalah objek yang paling padat. Karena padat, maka gravitasinya juga paling tinggi sehingga cahaya pun ditariknya. Black hole ada yang berukuran kecil hingga raksasa. Yang kecil adalah sisa dari bintang raksasa yang mati, bagian luarnya meledak keluar, dan peristiwa ini disebut sebagai supernova. Dari ledakan ini, bagian intinya kemudian memadat ke dalam dan makin lama-lama menjadi lebih padat. Mula-mula menjadi bintang neutron karena proton dan elektron bersatu membentuk neutron. Seujung jari saja berbobotnya bisa puluhan ton karena sangat padat. Tapi kemudian neutron tidak bisa menahan penyusutan objek tersebut, maka jadilah black hole. Black hole raksasa dipercaya ada di pusat galaksi. Teori ini datang dari mempelajari gerak bintang yang melingkar pusat galaksi. Geraknya tidak bisa tidak mengikuti hukum Kepler. Hasil kajian menunjukkan ada objek yang sangat masif dan hanya bisa diperkirakan sebagai black hole. Eksistensi black hole diketahui dari objek sekitarnya karena black hole sendiri menarik cahaya sehingga ia tidak terlihat. Singkatnya, jika ditanya apakah black hole itu menyedot, maka jawabannya adalah iya. Tidak hanya menyedot cahaya, black hole juga menyedot materi dari suatu objek yang berada di dekatnya.